Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasuari News edisi Selasa 11 Juli tahun 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum mengeluarkan pengumuman terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil, dan ratusan karyawan PT Yongjin Investindo menggelar aksi unjuk rasa. Kami juga akan menghadirkan informasi utama kami hari ini tentang perkembangan terkini terkait penangkapan seorang pria yang diduga merupakan anggota ISIS oleh Polres Sorong Kota. Bersama saya, Wilik Tovena Soran, inilah Kasuari News selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Sorong, Papua Barat berhasil menangkap dan mengamankan seorang pria berinisial A pada Minggu 9 Juli kemarin. A diamankan karena diduga sebagai pengikut organisasi radikal ISIS. Dari informasi yang dihimpun dari Humas Polda Papua Barat, diketahui jika Kepolisian Resor Kota Sorong berhasil menangkap dan mengamankan seorang pria berinisial A pada Minggu kemarin, yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman RT 04 RW 01 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi. A yang merupakan karyawan salah satu hotel di Kota Sorong diamankan setelah diduga kuat termasuk dalam kelompok radikal ISIS. Penangkapan terhadap A dilakukan oleh Satuan Reskrim dan Intelkam Polres Kota Sorong atas hasil pengembangan yang dilakukan selama beberapa hari terakhir tentang sejauh mana keterpengaruhan terhadap kelompok ISIS. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah pelaku, polisi menemukan 5 buku tentang ISIS. Jika dibiarkan, kelompok pendukung ISIS disinyalir akan lebih banyak berada di Papua Barat. Untuk itu, Polda Papua Barat akan mendalami kasus keterlibatan A yang merupakan warga Kota Sorong ini, termasuk pengaruhnya terhadap penyebaran organisasi ISIS di wilayah Papua Barat, termasuk niatnya untuk terlibat dalam aksi teroris. Dari informasi yang diperoleh, A hanya menuntaskan pendidikannya hingga sekolah menengah pertama di bangku madrasah. Atas keterlibatannya, pria berusia 20 tahun ini telah diamankan di rumah tahanan Polres Kota Sorong guna pemeriksaan selanjutnya. Joseph Nunaki mengabarkan.